Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami akan mengeksekusi lebah api carana. Dina tangkal kawung mang nuntas runtuh. Tah ieu nama kan ieu mah dihanap posisina ngagolet. Ayeuna urang rada digalakana di kepala. Ah tong sok itu atuh karunya atuh manusia manusia. Lain menek-nek kieu atuh. Pan eta teh dinya sayang di badannya sayang atuh dinya. Dibongkar. Pakai perasaan tapi na tong tong gusu ala weh alungkeun ka mana ya. Atuh kitu mah mayan aing. Urang keprak geus kami rada ganek. Itu teh kitu keprakan launan dan teu diganggu Pak Ustaz. Bisa ngan ukur di keprakan seuti. Angges teh jadi. Ya tempokeun. Coba cara ngala madu nah, ini mah dengan lemas lebah ieu teh lebah ieu ieu carana teh tuh amen teu merusak jeung tidak mengganggu nu dieu tempok cara teh ieu nya teh ieu kitu kitu tuh tutupan kabur tuh kitu nya tuh jangan gitu pertama gitu oh ngayain hidungan tahu ini udah kirim kan antep tuh itu belah dikit tuh oh nok sirup oh nok sirup mah nok sirup yang mana jumpa lah si parit tuh mah aduh mah nah lemah mah lah lemah kabur jeung milu lompat adeh adehnya mau Allah mah si lompat si kajan cekelan mang ya mak karek sakit ya mang ah uhat mana mang nol ah oh hana kan ada lembut ayah kan juga lembur biasa mang kebak itu uah gemen kosong mang nana ka setrum ka setu nyet rumang ye mah nah aya naon nama nyet rumnya bang bang dikarenakan ini kosong baru menyar sarang jangan ditiru adegan ini ya mang dikarenakan ini hanya hiburan. Hiburan semata. Bang, sekarang langsung lanjut aja, Mang. Ada tutor mencari burung perinjak bawah. Nah, ini, Mang. Perinjak lumut. Tah, kalau ada suara-suara perinjak cak 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 cak. Tah, eta teh berarti keur lain, Mang. Keur nogan tawa anakan tos megar biasana, Mang. Lain keur macet. Ada nah, lain mang lain coba orang tutor aja langsung cari mang yo mang tuh ciri-ciri sayang biasanya sayang perinjak bawah itu atau perinjak lumut dilipat si daun koneng ada daun lebar daun kunyit atau di sini mang kaun koneng mang nanti aja langsung dicari-cari daun yang lebar ayo mang seperti daun kucubung daun enggak daun-daun yang besar-besar pasti itu di situ pasti ada ikuti aja mang pencarian kami yo wah nah mang biasanya perinjak ini di daun tisu di daun yang gini juga bisa jadi mang nanti di anyam atau mau dijahit mau bahasa kampung mah dijahit diobras perdek namun nukia mang nggak mungkin di sini mang dikarenakan licin
Oh, tapi sok aya. Tong mejakeun mah. Eras. Sorenat. Licin mang di nu kieu mah tuh. Kaamun dina daun tisuk mah jadi ada naon tuh lem kasar heeh. Oh, kasar mang itu dina daun mah. Eta naon hileud lain belah ditu euy. Bener mang. Eta dina daun eta balikeun. Ruas bieu. Lain mah. Tah. Naon eta? Kalau yang di nu kieu mah daunan mang itu mah. Cubung. Laja nih ada sarang iwan ulat. Lain sih. Enggak suatu ulat mah. Kalau semakin dekat ke sarang itu si cerek-cek perinjak itu langsung suaranya membesar atau menarikan lah, mang. Makin bawel. Makin bawel. Berarti udah semakin dekat. Biasanya di daun koneng atau daun kunyit, mang. Ayo, mang. Nah, biasanya kebanyakan kalau di daerah kami banyak nih si yang gini, mang. Di ini dilipat gini mang nih tutarnya dulu ya dilipat gini jadi gini sih sayang perinjak itu lain kadinya perasaan mau nilap nang geblek kadinya mang lain kumaha mang kieu tah nah jadi aing nu bawa do kieu tah geblek biasanya gini mang nih langsung masuk ke sini tete kebanyakan di daerah kami suka dimakan ular. Ngerti tuh mang. Tah semakin besar mang semakin sok tangan atuh cari mang kan itu lobaan jelema teh ubek tuh mang bisa jadi itu mang mana tuh yang lipat itu mang bisa jadi lipat itu dong mang naon itu ya tadi cek mang oh bukan mang pinya dekat di sini mang. Tuh, ini mang. Ini nih. Nih. Kata saya juga kalau udah ada cek. Nah, itu pasti. Kanker, mang. Nih, kelihatan? Ih. Sayangnya kecil, tapi ini. Sarang. Sarangnya kecil, tapi nggak besar, mang. Ayaan, apa? Cingsok. Ayam, mang. Kata saya, mang, ada. Karena kan indukannya marah-marah atau cek. Cenah mang. Cenah dilihat susah mah euy. Tah. Kitan mang. Kada murang nogna noga nih. Oh, udah megar mang itu. Enggak kelihatan mang. Bentar mang. Nih mang. Nih. Itu indukannya marah-marah mang. Jangan lama-lama takutnya pundung pulang ke rumahnya. Nah, itu bisa dilihat tuh. Ada satu itu, lihat. Total nama tilunya. Tuh, mang. Lihat, mang. Jelas, mang. Dua, mang. Ada dua atau tiga. Tuh, berarti nanti kalau di daerah kalian ada suara perinjak, cak, gitu kan. Berarti itu lagi bertelur atau beranak, ya, mang. Nanti kedepannya saya akan tutor burung apa. Di komen aja, mang. Yo, bye. See you. We'll be right back.